Perang Perang Badannya adalah satu perang yang sebenarnya dia bermula dengan bukan perang pun. Dia hanyalah semata-mata dia orang baru nak pergi ambil nak pergi ambil harta dia balik, tapi end up jadi perang kan. So bila Abu Sufyan dapat tahu yang orang Islam datang nak cari dia untuk ambil balik harta-harta dia, maka dia pun takut kan. Sebab dia orang pun sikit je. So dia pun terus hantarkan seorang lelaki perisik macam untuk pergi bagi tahu, pergi bagi tahu, pergi bagi tahu kat geng kita kat Mekah tu. Kena macam backup kita ni semua, harta-harta kita ni kan. So bila mana benda tu didapat tahu oleh orang dekat Mekah, apa lagi dia mengamuk lah kan. Sebab apa? Macam berani-berani dia orang ni. Dah lah macam dia orang memang bengang orang Islam pergi ke negara lain, dapat pindah daripada negara dia. So benda tu memalukan lah bagi dia. Sebab kalau nak ada satu grup daripada negara you berpindah keluar ramai-ramai, itu pertanda negara you tak stabil and you bukan a good leader and government you tak bagus. So benda tu ibarat dah mencontek arang di muka pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. And then tiba-tiba sekarang you nak attack kita punya caravan, yang mana itu adalah simbol apa? Ekonomi. So kalaulah kita tak buat apa-apa, malu kita ni depan seluruh jazirah Arab. So kita kena, we have to fight back. Plus it's Muhammad and his gang, memang kita punya biggest enemy lah. Memang kali ni tak ada lagi dah, kita dah takkan maafkan ni, kita nak bunuh dia. So memang dia orang pergi tu dengan dalam keadaan perasaan apa, membuat-buat nak bunuh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dia kan, yang telah banyak menimbulkan masalah bagi mereka menurut perkiraan mereka. Kalau kita tengok kan dalam ayat ayat mana? Ayat kelima sampai ayat kelapan kan. Allah reveal sebenarnya orang orang beriman ni dia terbahagi kepada dua golongan. Ada orang tak suka kan. Allah kata apa? Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebahagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran setelah nyata bahawa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau menuju kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kepadamu salah satu daripada dua golongan yang kamu bakal hadapi adalah untukmu. Sedangkan deep inside aku tahu kamu menginginkan yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu. Tapi Allah berkehendak lain. Allah hendak memberikan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang kafir sampai ke akar-akarnya, hingga Allah memperkuatkan yang hak dan menghilangkan yang batil, walaupun orang yang kafir itu tidak menggunakan ilmu. So dekat sini Allah telah reveal apa? Allah telah reveal dalam hati umat Islam pada waktu itu apa yang berlaku. Sebenarnya diorang ni tak nak pun pergi badar. Kan macam sebenarnya kan bila dah kan, macam alamak orang kafir tahu pula kita pergi kejar, and Abu Sufyan dah pun ambil jalan lain. So kita dah stuck sekarang ni, kita dah terlepas Abu Sufyan, and then kita kena face dengan geng yang daripada Mekah yang nak attack kita dan nak bunuh kita. So Nabi musyawarah dengan diorang, macam mana ni, macam mana ni kan. So Nabi kata kita tak ada cara lain, kita kena fight kan, kita kena perang. So ada macam Rasulullah, takkanlah kita macam ni kot, kita bukan nak pergi war at the very first place, kita just nak ambil balik harta kita. Tapi ada yang macam okey, tak apa kan. So Allah reveal bahawa apa ada dalam hati umat Islam yang bila diajak berjuang hati dia tak senang, hati dia rasa berat, hati dia sebenarnya tak nak pun, hati dia macam kenapa kan. Ni kalau lah kita jumpa Abu Sufyan, maksudnya dia sebenarnya mengharapkan dia jumpa geng yang tak ada senjata tu, iaitu apa, geng Abu Sufyan. Tapi Allah berkehendak lain dan Allah dah reveal siap-siap kan. Kenapa aku nak takdirkan kau jumpa di other gang? Because I want to make this day as Yaumul Furqan. Itulah badar, dikenal sebagai apa? Yaumul Furqan. Hari di mana al-haq tu akan terbukti. Sebab apa? Sebab waktu ni terlalu berlaku kekeliruan yang besar. Sebab bagi orang kafir Quraisy, mereka decide Allah kan. Sebab dia orang tu dia rasa dia kaum yang disucikan oleh Allah sejak daripada peristiwa Quraisy dulu kan, apa tentera Abraha. Jadi lepas tu dia orang macam tapi Muhammad ni pula claim dia pun side Allah. Dia orang ni, kita ni side Allah. So kelabu. Sebab tu orang banyak follow geng Quraisy. Sebab dia orang ni dah lama kot, Muhammad ni baru, takkan kita nak percaya kat dia, kita lah. Jadi hari tu adalah hari yang Allah nak make it clear yang Quraisy tu salah, Muhammad ni betul. Dan macam mana cara Allah nak tunjukkan dia betul tu adalah dengan itulah, dia orang kan dalam keadaan unprepared, sikit outnumbered, tapi last sekali nanti dia orang menang. Maka sebab tu lepas daripada badan tu, ramai juga orang dah mula masuk Islam kan. So nak katanya apa dekat sini, kalau kita nak cuba relate dengan diri kita, kita mungkinlah belum diajak berperang, tapi kita dah mula diajak untuk berjuang. Kita dah mula diajak untuk berjual beli untuk Allah. Kita dah mula kena bagi banyak sikit masa kita, banyak sikit fikiran kita,
banyak sikit perhatian kita, banyak sikit apa lagi waktu tidur kita, banyak sikit benda-benda lah yang mula dakwah dan tarbiyah dan ini iman daripada kita. Sampai-sampai kita merasa sesak dan berat dan macam suffocated dengan semua benda yang berlaku. Inilah nak jaga family lagi, dengan dekat rumah lagi, assignment lagi, DNT lagi. Ah, semua benda macam untuk diri sendiri lagi. Semuanya terlalu. It's too much kan. Macam kalau kita boleh samakan diri kita macam golongan yang itulah yang tidak mengharapkan. Macam kalau lah saya aku tak payah buat benda ni boleh tak? Macam tu kan. Kita sebenarnya macam mengharapkan jadi golongan yang tak jumpa geng-geng Abu Jahal tu. Kita nak jumpa geng Abu Sufyan tu kan. Macam ala tarbiyah je boleh tak? Macam ala untuk diri aku je boleh tak? Boleh tak aku just nak jadi baik? Boleh tak aku macam tak nak pun benda ni? Aku pun tak bagus tu kan. Allah kata apa? Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Sedangkan Allah mentakdirkan benda ni untuk kebaikan diri kita. Tapi sebab kita tak nampak lagi. So Allah kata apa? Yes, memang benda ni berat. So anggaplah segala keberatan yang kita ada tu, inilah badar untuk bersih kita. Miniature of badar untuk hidup kita. Mula kena jual sikit-sikit-sikit. Macam outnumbered-nya kita, unprepared-nya kita. Kita ni macam tak bagus sangat, tak pandai sangat, tak reti dan sebagainya. Untuk buatlah semua benda kita tengah buat sekarang ni, kita struggling. Dan tu yang akan minta apa struggle semua orang tu. So no matter what is your struggle, tapi rasakanlah ya, macam itulah juga struggle ahlul badar pada waktu tu. Dia takut, dia tak reti, dia tak nak. Dia ada banyak benda yang dia rasa dia kena jaga lah. Tapi Allah kata Allah sebenarnya sedang nak bagi kebaikan. Allah sedang nak menegakkan al-haq melalui kita. Melalui perantara kita manusia berdosa ni, Allah nak tegakkan al-haq. Allah bayangkan. Allah tengah nak buka jalan hidayah untuk orang lain melalui kita yang berdosa. Cuma jalan dia mungkin lah kan. Struggling sikit kan. Lepas tu kan Nabi Syura kan. Sama ada nak proceed perang ke ataupun macam mana kan. So, apakah yang dikatakan oleh dua watak? So, akan nak kedepankan ada dua watak yang istimewa lah pada fasa Nabi Syura untuk perang ke tak perang. Yang pertama, dua-dua nama ni nama yang macam mungkin kita jarang dengar. Pertama, nama sahabat yang akan highlightkan adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dia ni adalah, kan kita kata kuda ada dua je kan. So, one of the kuda adalah milik dia, kuda belang. Kuda dia berwarna belang, bukan kuda belang. So, apa yang dia kata? Dia kata, wahai Rasulullah, kami pada hari ini, di saat yang macam unexpected things happen ni, yang kau macam nak pergi mana ni kan, kami takkan jadi macam kaum siapa? Kami takkan jadi macam kaum Nabi Musa yang tega-tega berkata pada Nabi dia apa? Pergilah kau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu. Kami akan menunggu di sini saja. So kalau siapa baca Quran, pernah come across kat surah Al-Ma'idah kan? Ada cerita pasal Bani Israel yang bila mana Allah suruh Nabi Musa masuk dalam Baitul Maqdis untuk perang, dan Allah dah janjikan kemenangan. Dia kata apa? Tak nak, kau pergilah, kau pergi. Dan kita tunggu kat sini, nanti diorang keluar kita masuk. Maksudnya apa? Dia biarkan leader dia, Nabi dia berjuang sendirian. So apa Miqdad kata? Hari ni Rasulullah, di saat benda ni as unexpected things happen, Allah suruh kau perang walaupun kita tak prepare untuk perang, kita orang takkan biarkan kau sendiri. Kita orang bahkan akan cakap apa? Kita akan berkata apa? Pergilah dan kami akan ikut bersama. Pergilah dan kami akan bersamamu berperang di kiri dan kananmu, di depan dan di belakang. Kami akan mendukung perjuanganmu. Kami akan berjalan di atas jalanmu. So kalau kita bayangkan kan, ini adalah badar kita. Rasakanlah bahawa apa yang kita tengah buat sekarang ni adalah menyambung perjuangan Nabi. Nabi dah tak ada dah kan sekarang untuk buat dakwah. Nabi dah tak ada dah untuk menyelamatkan umat pada masa kini yang sangat rosak, yang sangat bobrok, yang suka hati dia macam mengatakan benda-benda yang tidak benar tentang Allah, melimpahkan benda-benda kesat terhadap Allah dan Rasul, terhadap Islam dan sebagainya. Tapi siapa yang ada pada hari ini? Kita. Kita yang ada pada hari ini, dan Quran tu berada di tangan kita. Kefahaman tu ditakdirkan untuk kita. Maka seolah-olahnya Nabi, awak bayangkan kalau awak betul cinta Nabi kan, awak bayangkan kan Nabi cakap pada kita, Erina, Ain, Ika, Siti, Amy, Som, Jiha, Lila, Amal, nak tak berperang kan? Nak tak ikut aku? Would you like to be the player for this ummah? Do you want to save our ummah? But I'm not be there with you anymore. But I am with you, Nabi kata. So nak tak kita jadi Miqdad yang kata apa? Tak apa Nabi, aku takkan cakap
this is too hard for me. I cannot do this, ya Nabi. Tapi katakanlah pada diri kita, aku nak jadi macam Mikdad. Aku nak cakap apa kat Nabi? Nabi, kami ingin berperang bersamamu. Aku akan menjadi tenteramu di hadapan, di kiri dan di belakang, di kanan, di semua arah untuk menyelamatkan umat ini pada masa kini. Yang dah tak ada Nabi lagi dah. Jadilah Miqdad untuk umat ini. Umat terlalu sakit, umat terlalu perlukan orang untuk menyentuh mereka dengan al-haq tu kan. Maka jadilah kita orang yang mengambil beban perjuangan ni. Walaupun kita terpaksa sakit-sakit, terpaksa susah-susah, tak ada orang pun berterima kasih kat kita. Tak ada orang pun appreciate kita. Bahkan orang salah sangka dengan kita. Bahkan hidup kita makin terbeban. Tapi tak apalah kan. Yakinlah Allah dan Rasul sedang berbangga melihat kita. Di saat kita berjuang, struggle, rasa berat tapi tetap berangkat. Ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah yang merupakan pemilik jalan ini sedang berbangga dengan setiap seorang daripada kita. Allah cakap apa kat malaikat? Malaikat tengok tu dia tengah struggle tu, dah ada assignment ni petang tu pula, dia ada QC pula. Ya Allah, dia tengah bergolak tu, jiwa dia tu tak prepare tu, tapi dia pergi je tengoklah tu kan. Malaikat tengoklah. Tengoklah mereka Miqdad di zaman ini. Mereka yang mengatakan pada Nabi Muhammad, kami akan berperang bersama. Siapa watak kedua yang akan nak bawakan? Watak kedua adalah, kita ni Miqdad adalah golongan muhajirin. So Nabi tengah, Nabi tanya lagi, betul ke kita nak pergi perang? Betul ke kita nak pergi perang? Sampai-sampai golongan Ansar, dia rasa macam, eh Nabi ni bukan ke semua orang dah cakap okey? Tapi semua yang cakap okey tadi tu semua orang muhajirin. Yang mana pun itu harta dia, itu geng dia je kan. Tapi kita Ansar tak ada apa-apa kepentingan. Bahkan dalam perjanjian Aqabah, Nabi suruh lindungi Nabi bila Nabi di Madinah. Sekarang ni dah luar Madinah. So sampai apa seorang sahabat mewakili golongan Ansar, nama dia apa, Sa'ad bin Mu'az, kata apa, Nabi kau nak tanya kita orang ke sebenarnya? Ha, sebab macam kau dah tanya banyak kali, tapi apparently yang jawab tu semua muhajirin. So actually kau nak tanya kita orang ke? So Nabi pun senyum, Nabi kata ya. Hayati apa kata-kata Sa'ad? Sa'ad kata apa? Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu. Dan kami telah bersaksi bahawa apa yang diturunkan kepadamu itu benar. Maka dari itu kami berikan kepadamu janji dan kesetiaan kami. Kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Maka laksanakanlah keinginanmu. Buatlah apa je yang kau suka Rasulullah. Kalaulah di hadapan kami ada laut yang berapi, nescaya kami akan melaluinya bersamamu. Dan tidak ada seorang pun di antara kami akan tinggal. Kami tidak akan keberatan untuk menghadapi musuh esok hari di mana engkau ada bersamamu. Asalkan kami bersamamu, maka kami akan turut serta. Apa je yang kau lalu, kita akan lalu. Lautan berapi ke, gunung ganang ke, Rasulullah, kita akan follow kau. Ini kata-kata yang the moment saat cakap, Nabi terus tersenyum. Nabi terus merasa kilang-kilang ya, hati dengan girang, tak boleh nak dikatakan ya. Inilah kan sambungan daripada surah Al-Fat yang kita cakap hari tu ya. Walaupun secara timeline dia sebenarnya terbalik, badan ni dulu. And peak kepada pembuktian iman mereka adalah Hudaibiyah hari tu, yang sampailah Allah kata inna fatahna laka fatah mubin. Tahniah Muhammad, tarbiyah kau selama ni dah melahirkan generasi yang macam ni. Generasi Badar, generasi Al-Fat, generasi Hudaibiyah. Yang Allah dan Rasul cakap apa, dia akan follow. Walaupun benda tu berat bagi dia, walaupun benda tu benda yang dia tak suka pun nak buat, tapi di saat mana itu adalah perjuangan Nabi, di mana Rasul buat benda tu, dia akan tetap buat walaupun benda tu terlalu challenging bagi dia. Bukankah kita dah pernah mentadaburi surah Ali Imran ayat 31 kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang cakap dia cinta Allah dan Rasul kena ikut jalan Nabi. Nabi lalu api ke, Nabi lalu gunung ke, kita akan follow. Tapi Nabi tak suruh kita lalu panjat gunung berapi ke apa ya. Tapi apa yang Nabi suruh kita buat? Sambung perjuangan. Sambung sentuh hati umat dia dengan Quran. Sambung bina rijal-rijal untuk memenangkan semua Islam. Itulah apa yang Nabi wariskan pada kita. Maka mahukah kita pada hari ini menjadi seperti Miqdad dan Sa'ad bin Mu'az tadi yang akan cakap apa? Nabi, kita akan tetap buat benda ni walaupun kau dah tak ada pada zaman ni. Sebab inilah perjanjian dan perjuangan yang kau wariskan untuk kita orang. Kita akan tetap lalu dia Nabi, walaupun kita pun tak pandai nak buat dia, walaupun kita pun berat nak buat dia.
tu kita akan buat Nabi. Sebab apa? Sebab kau telah entrust this task for Esma. Yes, perjuangan ni berat. Yes, perjuangan ni susah. Tapi siapakah yang akan dapat melaluinya? Dan bagaimanakah kita akan dapat achieve kecemerlangan? So, kalau kita tengok balik dekat surah Al-Anfal tadi, surah ke-8 tadi, jalan ni hanya akan dapat dilalui oleh orang yang ada pada dirinya kualiti pada ayat 1, 2, 3 dan 4. Iaitu apa? Mereka tu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka tu adalah orang yang memperbaiki hubungan sesama mereka. Maksudnya apa? Ukhuwah. Mereka adalah orang yang taat pada Allah dan Rasul. Dan siapakah lagi mereka, orang beriman yang Allah sifatkan dia bagaimana? Orang yang bila disebutkan nama Allah, gemetar hati mereka. Orang yang bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat imannya dan kuat ketawakalannya. Siapa lagi mereka ni? Mereka ni adalah orang yang melaksanakan solat, orang yang banyak berinfak. Itulah orang yang benar. So siapa je orang-orang yang akan boleh jadi macam Miqdad, macam Sa'id bin Mu'az, yang akan boleh jalan di atas jalan yang berat dan jalan perjuangan Nabi ni, yang akan tetap boleh kata apa, sami'na wa ata'na Nabi, asalkan kau buat, kita orang pun akan follow walaupun penuh dengan kelemahan diri kami, walaupun kami rasa berat. Siapa mereka? Mereka orang yang beriman pada Allah. Mereka orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kekuatan bagi mereka, yang bila dibacakan Quran makin teguh, makin teguh. Datang pada Quran rasa lemah, rasa tak mampu, bila baca Quran rasa teguh, rasa boleh, rasa nak, rasa yakin, rasa inilah yang dia mahukan. Dia mencari ketawakalan dan kekuatan dia daripada mana? Daripada Allah dan Rasul. Daripada Al-Quran. Daripada mana? Daripada solat. Solat tu yang merehatkan dia. Solat tu yang buat dia jadi kuat. Solat tu yang buat dia unbeatable. Solat tu buat dia jadi macam bukan manusia. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, kita pergi kepada sirah. Kalau ingat lagi sirah people kita. Apa benda besar yang Kak Afiq, Kak Aiman cakap yang Kak ingat sampai sekarang? Dia kata bila kita datang pada sirah, ingat satu benda. Kita kena ingat bahawa Rasulullah tu manusia macam kita. Tapi betapa hebatnya Rasulullah, bila kita baca sirah dia, bila kita baca kisah dia, walaupun kita tahu dia manusia, dia buat kita rasa macam dia bukan manusia. Dia seolah-olah tak rehat, dia seolah-olah tak penat, dia seolah-olah tak letih, dia seolah-olah tak sedih, dia seolah-olah tak down. Padahal kehidupan dia tu sangat berat. Itu hebatnya Rasulullah. Dan kalau kita tengok lagi hidup dia, apa yang menyebabkan dia, seorang manusia biasa, berjaya buat benda yang macam bukan seorang manusia dan buat kita rasa dia tu luar biasa, adalah hubungan dia dengan langit. Kenapa dia kuat? Dia ambil hubungan daripada langit. Satu kekuatan, sos kekuatan yang unbeatable. Sebab tu dia boleh jadi macam bukan manusia. Sebab sumber kekuatan dia memang bukan dari manusia, tapi daripada Allah Rabbul Jalil. Dia bersambung dengan langit, maka dia boleh jadi luar biasa. So intinya apa? Kuncinya apa kawan-kawan? Walaupun kita tak ada Rasulullah dengan kita, walaupun perjalanan ini berat, Allah dan Rasul dah tinggalkan kita satu jalan. Iaitu kalau nak lalu jalan ni, nak waris jalan ni, nak buat benda yang berat ni, disebabkan keimanan dan kecintaan kita pada Allah dan Rasul, maka itulah jaga solat kita, jaga Quran kita, hubungan kita dengan Allah. Walaupun bunyi ni macam klise, tapi itulah Swiss utama yang menjadi tonggak perjuangan Nabi, yang buat dia sampai jadi macam bukan manusia. Kerana itu kita jumpa dengan sirah apa, Nabi tak tidur malam, solat. Walaupun kita macam berat ni, kita nak kiam Abu Bakar yang sebelum tidur pun dah rasa berat. Tapi kita cubalah, kita cuba. So kalau kita rasa kita lemah yang berjalan atas jalan dakwah dan tarbiyah ni, kita tahu jawapannya apa. Kita tahu sebab apa. Quran kita masih lemah, solat malam kita masih lemah, doa kita masih lemah, berharapan kita pada Allah masih lemah, tawakal kita masih lemah. Itu je sebenarnya. So dia bukan sebab kerja kita banyak ke apa ke. Sebab Nabi kerja dia lebih banyak daripada kita. Bilal kerja dia lebih banyak daripada kita. Dia hamba, dia tak ada cuti, tapi dia tetap boleh pergi rumah Al-Qam bin Abi Arqam untuk tarbiyah diri dia, untuk dakwah orang lain. So kenapa dia boleh buat? Sebab kekuatan ruhiyah, tarbiyah zatiyah, tarbiyah ruhiyah. Benda tu yang mungkin kita kurang. Tapi tak apa, kita cuba lagi sama-sama. Akak pun sama, bukannya akak dah settle lah bila akak cakap gini. And dekat ayat 9 dan 10 Allah bagi tahu kita, di saat kita nak jalan atas jalan ni macam jalan Rasulullah, nak jadi macam Miqdad, nak jadi macam Sa'id, dengan berbekalkan sumber tarbiyah ruhiyah yang kuat macam ayat 1, 2, 3 dan 4, tapi at the end of the day, di saat kita struggling battle semua benda tu, apa yang akan memenangkan kita? Ayat 9 dan 10. Iaitu apa? Bantuan dari Allah, Nasrullah. Dalam bentuk apa? Malaikat.
Satu lagi benda kan, kekuatan Nabi yang tak lupa nak sebut. Macam kita tahu kan, bila mana nanti betul-betul sahabat berperang kan, Rasulullah dan sahabat orang beriman berperang dengan orang-orang kafir di Battle of Badar, di Medan Badar, apa perkara yang Nabi buat? Siapa tahu? Soalan ni Kak, bila soalan ni famous lah kalau kita cakap pasal Badar. Doa. Betul? Apa doa Nabi? Siapa ingat? Kalau kalah, nescaya tak tertegaklah Islam tu. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dalam sebentuk 1,000 malaikat yang datang berturut-turut. So kuncinya apa? Apa yang menyebabkan bala bantuan daripada malaikat tu datang? Kerana satu yang ayat 1, 2, 3, 4 tu lah, orang Islam dan Nabi fulfill benda tu. Mereka orang beriman, mereka jaga Quran, menjaga solat, infak dan sebagainya. So tu kunci eh, tiga benda tu kita kena jaga. Al-Quran, qiyam, infak. So bila mana orang Islam mula berperang kan, Nabi pun kobarkan semangat mereka. Yang Rasulullah ajar pada kita adalah dekat ayat ke-9 tu, iaitu apa? Doa. So bila mana orang Islam mula berperang kan, Nabi pun kobarkan semangat mereka. Nabi kobarkan semangat mereka dengan apa? Dengan syurga. So ada satu kisah ni lah sebelum akak pergi dekat ayat tadi kan. Kira kepada kaum mukminin tentang kemenangan mereka sebelum bermulanya perang. So ni psikologi ya, Nabi kuatkan psikologi sahabat. Nabi cakap apa? Bagi dia bersabda, bergembiralah wahai Abu Bakar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang pun yang memerangi mereka pada hari ini. Ia berperang dengan sabar, dia mengharap pahala dan terus maju tanpa mundur, melainkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Kemudian ada yang berkata kan, wahai Rasulullah, betul ke syurga tu seluas langit dan bumi kan? So Rasulullah apa kata? Benar kan? Syurga tu seluas langit dan bumi, dan bangkitlah kamu menuju syurga yang luas ni, seluas langit dan bumi. Maka selepas tu apa yang berlaku? Sahabat terus bergerak, unstoppable, tinggalkan Nabi ke belakang. So nak katanya apa, driving force para sahabat untuk berjuang perjalanan yang berat tu adalah apa? Syurga, 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 syurga. So dalam kita berjuang dalam perjalanan yang berat ni, dalam Badar versi kita ni, always, always, always besarkan balik obsesi syurga kita. Kita buat benda ni sebab nak Allah, Rasul, nak syurga, nak jumpa Allah, nak tengok muka Allah. Kuatkan balik eh, supaya benda tu akan menjadi kekuatan yang bagi kita eh. So daripada ditinggalkan tu, baru Rasulullah pergi kepada tempat yang dibinakan untuk dia. Dipanggil apa, bangsal lah kalau dalam buku sirah ni. Dia kata apa, Nabi masuk, Abu Bakar teman, Sa'ad bin Mu'az jaga depan tu dengan pedang tu. Nabi ulang satu doa. Ini first time akak jumpa bahasa Arab tu. Doa Nabi apa? Allahumma anjisli ma wa'attani, Allahumma intahlik hadhihi al-isabatu min ahli al-Islam, fala tu'bad fil ardi abadan. Apa maksud dia? Ya Allah, tunaikanlah janji kau kepada kami. Tunaikanlah janji kau kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kalaulah sekelompok pasukan Islam yang ini je orang beriman yang ada pada zaman ini binasa, ya Allah, nescaya ya Allah, kau takkan lagi disembah di muka bumi ini. So Nabi ulang-ulang benda tu eh. Ya Allah, penuhilah janji kau pada kami, ya Allah. Ya Allah, kita orang ni banyak ni je Rasulullah, ya Allah eh. Kalaulah yang ni pun kau tak selamatkan, kalaulah yang ni binasa, kau dah takkan disembah lagi kat muka bumi. Sebab dah tak ada dah, itu je QS kan, 313 kan. Sudah takkan ada dah, ya Allah. Tolonglah selamatkan, tolonglah menangkan, tolonglah kutukan janji kau bila kau kata kau akan menangkan Islam. Tolonglah ya Allah yang 313 ni. So bayangkan eh, bayangkanlah kan, kita ni kan adalah QS kat tempat kita kan. Makin banyak kita rasa insecure, makin banyak kita rasa tak mampu, setinggi tu datang pada Allah. Minta ke Allah kan, sebut satu-satu nama adik yang kita strugglekan tu kan, adik yang kita susah nak bina, adik yang tak respon pada kita kan, macam adik-adik yang belum tunduk hati ni. Minta ya Allah, tolong lembutkan hati. Ya Allah, aku tak pandai nak follow up dia, aku tak sempat, aku tak cukup masa nak follow up dia, aku tak sempat nak taujih dia betul. Macam aku tak pandai nak taujih dia betul, aku buat dengan apa-apa sekadar aku je kan. Tolong ya Allah, komplitkan usaha aku, ya Allah. Sentuh hati dia orang, jadikan dia orang lebih baik daripada aku, jadikan dia orang pejuang kau juga yang akan bersama-sama dengan aku bawa aku. Doa ke Allah, minta ke Allah.
sudah ini siang mendakwahi manusia, malam dia akan sebut nama madu-madu dia dalam solat ni, dalam doa pada Allah. So inilah satu doa yang dengannya mengundang apa? Bantu Allah. Itulah kemenangan. Itu kemenangannya bila mana Allah turunkan malaikat. So ingat tu kawan, kita tak akan pernah menang adik-adik melainkan dengan bantu Allah. So kita berusaha ni, berdoa ni, beryakin ni, jaga mutabaah kita, jaga hubungan dengan Allah. Sebab apa? Kita nak mengundang Nasrullah. Kita nak mengundang malaikat tolong kita. Bila mana kita bawa QC tu, malaikat bersama-sama dengan kita, tolong cakap dengan kita kan, tolong lembutkan hati kita, tolong bukakan simpulan lidah kita, tolong naungi adik-adik kita, tolong bagi kefahaman kepada mereka. Itu yang kita minta. Dan bila semua benda ni terfulfill, nescaya apa? Kemenangan akan berada di pihak Islam. So, sebenarnya kan kawan-kawan, sedar ataupun tak sedar kan, kita ni adalah, kita ni lah hasil daripada doa Nabi pada Perang Badar. Sebab apa? Sebab kalaulah Islam tak menang pada waktu tu, Islam dah takkan ada. So Islam ada pada kita pada hari ini. Kita jadi macam kita hari ini. Kita jadi Zulaika, kita jadi Emilia, kita jadi Som, kita faham Islam. Yang duk berjuang untuk bawa dakwah dan tarbiyah hari ini adalah hasil jasa pengorbanan ya, sahabat-sahabat Badar, sahabat-sahabat Nabi dekat Badar dan Nabi punya doa. Sebab apa? Kalau diorang kalah pada waktu tu, kita tak ada. Maka sedar tak sedar, kitalah hasil jawapan doa Badar Nabi. Kitalah generasi Badar tu. Kitalah perempuan yang duk termangu-mangu pegang pedang tu kan, yang ada lagi warisan kemenangan tu pada kita. Tinggal kita nak yakin, nak bangkit dan sambung hunuskan pedang tu. Sebab akhirnya Allah janji Islam ni memang akan menang. Cuma dia perlu kekuatan, dia perlu kemahuan yang kuat, dia perlu kesanggupan untuk kita ambil perjuangan Nabi ni dan hulur dan hunuskan dia. So Islam dan Allah dan Rasul merindukan kebangkitan generasi Badar yang dah lama ni, yang dah lama mati eh, dah lama nampak macam suang-suang kuku. Islam ni dah lama nampak lemah. Tapi ketahuilah, kitalah generasi yang sebenarnya ditunggu oleh umat untuk memenangkan semula umat ni. Allah tunggu kita untuk repeat balik Badar 2.0 untuk sama kita. Walaupun mungkin cara dia bukanlah dengan berperang tu kan, tapi berperang dengan diri kita, berperang dengan masa kita, berperang dengan kehendak kita, berperang dengan attention kita, berperang dengan family kita, masa rehat kita. Untuk apa kita bagi buat umat? Yes, benda ni berat. Tapi bawalah Allah bersama, carilah kekuatan daripada tu Allah, Rasul, solat, Quran, doa, infak. Nanti niscaya malaikat akan ada bersama kita, berjuang dengan kita, mengkomplitkan perjuangan kita, insyaAllah. So itulah yang benda yang akak nak bawa ni. Dan last sekali, akak nak tutup dengan satu ayat yang Allah bagi. Ayat 17 surah Anfal juga. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَرَمَ. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. So segala perjuangan yang kita buat selama ni, bila kita cuba bawa dakwah ni, bukan kita pun yang berjuang, sebenarnya Allah yang berjuang. Bukan kita pun yang berjaya beri kefahaman pada adik tu, tapi Allah yang beri kefahaman. Bawalah Allah ada bersama dengan kita. Percaya kemenangan tu akan menjadi milik kita, dan Badar 2.0 akan tertegak semula. Kita menantikan hari di mana Yaumul Furqan tu akan ada balik. Sebab sekarang ni Islam dah sangat kelabu eh. Dia harus dipisahkan semula antara hak dan batin. Maka kita doa pada Allah, kita lah yang akan jadi Ahlul Badar untuk umat 21st century ni. Doalah banyak-banyak kepada Allah. Jadikanlah syurga sebagai wayah kita. Hari tu akak tengok satu cerita Beja Al-Qassam ni, dokumentari. Akak ada bagi cerita tu dekat Telegram Imam Muhammad. Nanti boleh tengok, short je 30 minit. Dia dokumentari tentang dia lakon dia semula macam mana dua orang tentera Al-Qassam syahid. So nama diorang ni best friend, dan diorang ni berjuang bersama, mati pun sama, hand in hand. Best lah kalau tengok dalam tu, macam ni Brigid Al-Qassam ni, hidup diorang ni sentiasa merindukan syurga. Perjuangan dia tu 2 hari je dalam terowong bawah tanah untuk lawan Israel. Tapi kita rasa macam wow, it's like years. Eh kalau tengok kan, aku suka ada satu part tu diorang ni borak-borak, diorang semuanya syurga. Macam contoh kan, diorang kan dalam bawah tanah, so air tak cukup. Waktu tu bulan Ramadan nak buka puasa. So air dia ni dah habis, dia tanya kawan dia, nak air sikit kan?
Kata boleh 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 dengan syarat nanti kat syurga kau bagi sikit air madu kau. Kau kan ada sungai madu nanti. So macam kawan dia gelap, boleh boleh kan. So bila diorang nak gerak kan, diorang macam see you kan. Dia bukan kalau kita see you again kan, tapi dia see you in heaven. So dia kata macam kalau kalau macam, kalau kau mati dulu jangan lupa cakap kat Allah pasal aku, okey, minta ampun kau untuk aku, okey. So perbualan dia tu perbualan ahli syurga, faham tak? Sehidup itu syurga dalam jiwa dia. So tanya pada diri kita kan. Itu bagi kita kalau kita rasa macam ya Allah tu lah kan, macam masa aku diganti kan dengan nanti bidadari kan, aku nak sup sungai ayam goreng tu. Aku nak nanti nak tidur selamanya ya Allah, nanti kat syurga jangan kejut-kejutkan aku kan. So berjadikan borak-borak dan azam-azam kita tu ada azam-azam syurga ni. Moga-moga kita akan lebih kuat lagi, insyaAllah. So last sekali mereka syahid pada Ramadan, kena tembak, mati hand in hand, tersenyum, berjumpa dengan Tuhan. So mereka telah pun menunaikan janji mereka menjadi generasi badar yang berada di tempat mereka. Persoalannya, sudahkah kita menjadi generasi badar di tempat kita di zaman kita? Tak ada siapa boleh paksa kita kan. Semua ni tak ada siapa boleh paksa kita. Tapi kalau kita mahu, berusahalah mensiapkan diri kita untuk menjadi generasi badar itu.